Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, kita semua dapat bertemu kembali dalam acara seminar dengan tema kali ini adalah Dukungan PUPR Muda untuk Infrastruktur Olahraga yang terselenggara atas kerjasama kolaborasi dari Kementerian PUPR dengan INKINDO, yang juga sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional ke-37. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan kehadiran keynote speaker kita siang hari ini, Bapak Iwan Suprijanto STMT, selaku Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Dua narasumber kita yaitu Bapak Anggoro Putro STMSC, Bapak Eki Arsita Rizki ST, dan juga moderator kita Bapak Insinyur Haji Peter Franz. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menundukkan sejenak kepala kita untuk berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, kami akan membacakan susunan acara kita siang hari ini, yaitu pembukaan, kedua, keynote speech dari Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, mendengarkan paparan dari narasumber, diskusi dan tanya jawab, yang terakhir closing statement dari Pak Direktur serta narasumber kita. Marilah sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu terlebih dahulu sosok keynote speech kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Iwan Suprijanto STMT. Beliau ini lahir di Malang pada tanggal 30 September 1971. Sebentar lagi ulang tahun ya Pak Direktur. Dengan pangkat beliau sebagai pembina utama atau golongan 4D, dengan jabatan struktur beliau adalah sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan 2017-2019, Kepala Pusat BPST PUP 2019-2020, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Prasarana Strategis di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Ini sekilas profil tentang Pak Direktur. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Suprijanto STMT, kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara yang kami hormati, kami banggakan, Ketua Umum INKINDO, Pak Peter Franz, serta jajaran yang kami banggakan. Ini dua narasumber PUPR Muda dan Mas Eki. Kemudian yang tentunya yang kita banggakan semua adalah para seluruh peserta hadirin webinar yang cukup menarik ini. Ya, ada senior-senior saya lihat ini ada Pak Ajar, Pak Erwin, dan yang ini banyak lagi ini yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Putus sepertinya ya, koneksinya. Ya, baik. Ya. Saya lanjutkan. Agak terputus tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Iya. Jadi ini terima kasih INKINDO sudah menyelenggarakan acara yang menurut saya ini sangat baik. Masih menghangatkan suasana.
Putus ya. Halo, maaf Pak Iwan, terputus Pak. Videonya dimatikan maunya. Putus ya nih ya. Halo nih. Ya, sudah nyambung ya. Tes, tes. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Sorry, ini satu ya, Zoom sudah, saya matikan dulu. Ini masih menghangatkan suasana dalam rangka Hari Olahraga Nasional ini. Terima kasih ini Inkindo sudah menyelenggarakan acara yang baik ini, sekaligus juga ya ini kesempatan kami Kementerian PUPR untuk bisa menyampaikan kiprah peran yang saat ini tampaknya semakin signifikan ya. Jadi yang pertama terlibat di dalam pembangunan infrastrukturnya, dan yang kedua saat ini ya tadi baru saya singgung di awal tadi, kita juga dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, terutama pada aspek infrastruktur olahraga, karena ini adalah sebuah investasi. Jadi mengawali diskusi ini, saya ingin mengantarkan beberapa hal secara singkat, begitu ya. Yang pertama adalah, mohon izin saya share ya, terkait dengan dukungan Kementerian PUPR dan khususnya pasukan muda PUPR untuk infrastruktur olahraga. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah saat ini Indonesia semakin dipercaya untuk menyelenggarakan berbagai nasional. Setelah legasi kita di Asian Games 2018, ya, yang alhamdulillah sukses penyelenggaraan, juga sukses infrastruktur, kemudian juga semakin dipercaya untuk ke depan menyelenggarakan beberapa event internasional. Yang paling dekat kayaknya sinyalnya Maaf Pak Iwan, share-nya tidak terlihat. Bisa kami bantu saja Pak dari sini Pak? Mohon maaf terputus ya. Bentar ini. Biar share-nya dari Ani aja Pak Iwan. Kami bantu share okay, saja okay. Pak, tidak apa-apa. Bantu ya. Siap. Ya. Jadi ini di waktu mendatang kita juga semakin dipercaya untuk menjadi tuan rumah event-event besar lainnya setelah Asian Games. Jadi dalam waktu dekat di awal tahun 2021 kita akan menyelenggarakan Piala di mana PUPR juga diharapkan untuk banyak terlibat. Nanti mungkin Mas Eki akan bisa menyampaikan. Kemudian di samping itu kita juga dipercaya untuk menjadi tuan rumah MotoGP ya di Mandalika tahun Hilang lagi ya, mohon Pak. Maaf ini. Iya. Oke, sekali lagi mohon maaf ini gangguan. Jadi ini dipercaya untuk beberapa event internasional ya, dari Piala Dunia, kemudian MotoGP, kemudian nanti ada kejuaraan dunia basket ya tahun 2023. Kemudian Indonesia juga telah mengikuti bidding untuk Olimpiade tahun 2032 begitu ya. Termasuk ada rencana untuk Piala Dunia Senior di 2030 atau 2034 demikian. Ya, nanti berkolaborasi dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, di samping itu kita juga saat ini untuk event bertaraf nasional
kita juga sedang mempersiapkan ya, ini investasi-investasi infrastruktur olahraga yang telah kita bangun ya, baik itu di apa Gelora Bung Karno, kemudian warisan dari PON, baik itu yang Kalimantan Timur, Riau, kemudian yang di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur gitu ya. Kemudian mungkin next ada beberapa investasi lain yang sudah kita persiapkan begitu. Nah, termasuk saat ini kita juga ditugaskan, ini nanti Mas Anggoro akan cerita infrastruktur olahraga yang dibangun untuk mendukung PON Papua 2020. Dan nanti mungkin juga akan ini sudah diminta kita untuk mempersiapkan untuk tahun 2024 ini PON Aceh dan Sumatera Utara gitu ya. Ini juga sebuah investasi juga yang ke depan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari seluruh investasi olahraga ini yang kita bangun dengan standarisasi, kemudian juga dengan sebuah legacy yang luar biasa gitu ya, yang didukung oleh Kementerian PUPR dengan pasukan-pasukan mudanya. Tetapi kita juga melihat ada investasi-investasi infrastruktur olahraga yang saat ini ya tidak terawat, mangkrak dan sebagainya gitu ya. Ini yang menjadi pemikiran saya kemarin dan inilah yang kita sampaikan ke menjadi masukan untuk Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Semangatnya tidak hanya sekedar menjadi penyelenggara, kemudian membangun sebuah infrastruktur olahraga yang bertaraf nasional dan bahkan internasional, tetapi yang enggak kalah penting adalah bagaimana kita mengelola, memelihara, sampai dengan investasi, istilah saya investasi olahraga, infrastruktur olahraga ini bisa dibalas, bisa dibayar tuntas dengan investasi prestasi olahraga. Ini yang kita dorong. Nah, karena itu masukan-masukan penting, konsepsi pemikiran yang saya tawarkan adalah sebagai berikut. Mungkin lanjut, Mbak. Lanjut. Jadi, kalau kita melihat jenjang olahraga ini, mulai dari rekreasi, pembudayaan, kemudian sebelumnya. Ya. Yang tadi, Mbak. Halo? Yang tadi, bisa ditampilkan yang tadi, yang diagramatis. Jadi ada rekreasi, ada olahraga, apa pembudayaan, kemudian ke arah pembinaan, prestasi, sampai dengan yang kita dorong adalah profesi. Ya. Sebelumnya. Slide 15. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di dalam penyiapan segala jenjang ini terkait dengan tiga hal. Jadi ada penyediaan infrastruktur, pengelolaan infrastruktur, dan kemudian pembiayaan infrastruktur. Untuk rekreasi, olahraga rekreasi, dan pembudayaan, ini dukungan pemerintah daerah maupun masyarakat dan swasta ini yang kita dorong gitu ya. Jadi investasinya juga menurut saya tidak perlu investasi yang tapi lebih didorong ada taman kota yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga yang ringan gitu ya. Ada jogging track gitu ya. Ini yang kita dorong. Nah, kemudian sebenarnya yang menjadi fokus utama investasi infrastruktur untuk investasi olahraga kita adalah di ranah pembinaan, kemudian prestasi dan profesi. Sistem arah sistem olahraga nasional ini yang kita dorong tidak hanya berhenti di prestasi. Karena kita olahraga kita lebih banyak sifatnya amatir ya. Yang kita dorong menjadi profesional ya. Yang di sepak bola kita harapkan kita bisa lahir Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu ya. Kemudian mungkin atlet-atlet tenis gitu ya seperti Novak Djokovic gitu ya. Dan sebenarnya kita sudah mulai untuk bulu tangkis. Tetapi ini belum menular untuk cabang olahraga yang lain. Nah, ini yang nanti pengembangannya ini kita dukung dengan penyediaan infrastruktur, pengelolaan infrastruktur, dan pembiayaan.
Mati ya. Terputus kembali sepertinya, Pak. Ya, internet enggak stabil sekarang. Suaranya hilang sama sekali. Inilah teknologi, Win. Ada kendalanya teknologi itu. Pak Dir? Are you hear me, Pak Dir? Pak Iwan? Kayaknya enggak dengar yuk, Pak Iwan. Host, coba dicek. Pak Iwan masih standby? Pak Direktur, maaf, Pak. Tidak ada. Lepas kali. Win, Pak Erwin aja yang lanjutin dah. iPhone aja. Pakai iPhone aja Pak Iwan, mungkin Pak Iwan. Nah itu masuk Pak Iwan. Mohon maaf ini gangguan terus ini ya. Sudah bisa didengar? Dengar, Pak. Bisa Pak. Putus lagi Pak Iwan. Suaranya pakai HP aja Pak. Tes. Wah, mohon maaf ini. Ada gangguan ya, terputus. Bisa saya lanjutkan Pak Peter ya? Monggo, monggo Pak, monggo Pak. Lanjut Mas. Mohon maaf. Jadi ini yang kita dorong ya, jadi kita dorong adalah sampai ke profesi, jadi bukan hanya sekedar prestasi, sehingga ini membutuhkan dukungan standarisasi, sertifikasi, kemudian investasi. Jadi yang dimaksud investasi artinya tidak hanya bertumpu kepada pendanaan dari APBN begitu ya, tapi skema-skema pendanaan KPBU kemudian dan skema pendanaan yang lain ini yang kita dorong gitu ya, dan kita mengharapkan bahwa infrastruktur olahraga ini juga sudah mengikuti tren di dunia ya, seperti ya stadion-stadion di luar negeri yang bukan lagi ya tidak lagi dimiliki oleh Kabupaten Turin atau Kota Munich gitu ya, tetapi sudah dimiliki oleh misalnya Allianz Stadium milik sebuah klub gitu ya, klub stadium demikian, sehingga pengelolaan di sini bukan hanya urusan operasional dan pemeliharaan, tetapi lebih kepada sport management, kemudian venue management, dan tentunya punya prospek untuk business management. Jadi di manage dengan baik dan bisa memberikan return atau revenue kepada investasi ini. Dan Indonesia ini saya lihat, dan karena itu kalau saya melihat dan kemarin diskusi juga dengan teman-teman Komisi 10 DPR RI, kita melihat bahwa kita tampaknya tidak ada kesulitan sama sekali untuk dalam pembangunan. Tetapi yang menjadi persoalan kita adalah pemeliharaan, pengelolaan. Ini yang menjadi PR besar kita. Karena itu payung Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional ini kita perlu perkaya. Jadi tidak hanya dari sisi pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga dukungan investasi infrastruktur. Dan Kementerian PUPR ke depan semakin
semakin memiliki peran cukup signifikan di sana. Jadi Kementerian PUPR semakin punya peran yang signifikan di sini, dan kami cukup bangga sebenarnya di pasukan kami ini banyak pasukan-pasukan muda yang dengan passionnya, dengan pengalaman awal adalah Asian Games yang lalu, kemudian menjawab tantangan pembangunan ke depan untuk menangani infrastruktur yang lain begitu. Dan ini ya, jadi ini ya menghasilkan investasi yang luar biasa. Dan mungkin berikutnya ini mungkin lebih tepat teman-teman ini, jadi Mas Anggoro nanti akan bercerita tentang kompleksitas membangun di Papua begitu ya. Dan nanti Mas Eki Arsita ini juga dengan berbagai pengalamannya ini menjadi the injury specialist gitu ya. Spesialis membangun yang kepepet-kepepet ini. Nah, ini tantangan-tantangan buat kami, tapi ini insya Allah kita bisa jawab dengan baik. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon dukungan kepada semua yang hadir di sini. Kita saat ini diminta untuk mempersiapkan sebuah event Piala Dunia FIFA Under 20 yang waktunya sangat mepet gitu ya. Saat ini sudah proses tender begitu ya. Dan kita harapkan segera terkontrak di awal Oktober, karena Maret sudah harus selesai. Jadi, mau jadi kami mohon dukungan semua, termasuk seluruh rakyat Indonesia, agar penyiapan ini sukses dan kejuaraan ini juga dapat berlangsung pada waktunya, meskipun kita masih menghadapi situasi pandemi COVID yang belum menunjukkan tren menurun. Mungkin sementara pengantar dari saya itu Pak Peter dan seluruh para hadirin webinar yang saya banggakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya, tibalah saatnya kita pada acara inti, yaitu diskusi. Yaitu kita mendengarkan paparan dari para narasumber kita, yang mana acara ini akan dipandu langsung oleh moderator kita hari ini. Beliau ini juga sebagai Ketua Umum DPN Inkindo, yaitu kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Haji Peter Frans. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dir yang saya hormati, Pak Ajar, Pak Anggoro, Mas Heki, dan teman-teman lain dari DPP dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja penjelasan umum dari Pak Dir. Yang menarik saya bilang, Pak Dir ini adalah ASN terbaik 2019. Perlu kita ketahui, kita beri applause kepada Pak Dir. ASN terbaik 2019, dan hadir dua orang mas-mas saya ini kaliber dunia juga ini Pak Dir. Dua-dua walaupun masih muda ini jos ini. Kalau Pak Dir dengan semangat Dilannya, kalau Pak Dir ini aktif di Facebook, saya lihat Dilan. Dilat itu dilanjutkan maksudnya. Proyek-proyek mangkrak dilanjutkan oleh Pak Dir dan sukses, dan diikuti sama Mas Anggora dan Mas Eki ini. Dua-dua gajah-gajah ini kelihatannya, walaupun masih muda, ini gajah-gajah ini, Pak. Sebagaimana kita tahu, pertama akan presentasi dibawakan oleh Mas Anggoro. Mas Anggoro ini lahir di Jakarta 5 September 83. Berarti baru ulang tahun ini Mas Anggoro ini ya, berarti ya. Selamat ulang tahun Mas Anggoro. Nah, sekarang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelaksana Prasarana Pemukiman di wilayah 2 Papua. Beliau ini S1 di UI, S2 di Malaysia, dan S3 sedang ongoing di UI dengan belajar jarak jauh mungkin. Mas Anggoro ini sangat banyak pengalamannya, webinarnya seabrek-abrek di luar negeri maupun di dalam negeri.
juga penulis buku, saya lihat dosen tamu dan ASN PUPR tahun pegawai teladan PUPR tahun 2017. Jadi kita ini orang-orang hebat kita ini. Dan juga banyak sekali anugerah-anugerah sebagai anugerah Asian Games, anugerah di macam-macam dari Inasgok dan Satya Lencana 10 tahun juga. Dan juga beliau ini, Mas Anggoro ini, penulis buku. Saya lihat ada beberapa buku yang ditulis oleh Mas Anggoro ini, Dedikasi Terbaik Untuk Negeri, Gelora Merawat Warisan Bangsa, di samping juga menyelesaikan hampir semua pekerjaan strategis nasional tahun 2016-2018. Jadi jangan diragukan lagi. Walaupun di Papua masih muda, ini calon terbaik, salah satu calon pemimpin bangsa kita yang terbaik yang dipunyai oleh PUPR. Jaga kesehatan, Mas Ang. Jaga kesehatan di jauh. Ini kita harus sama-sama menjaga kesehatan tanpa mengurangi rasa hormat. Seperti yang dibilang oleh Pak Zainuddin Amali, bahwa Hari Olahraga Nasional ini kita temanya sport science, sport tourism, dan sport industry. Nah, tiga tema itu mungkin pas kita bicarakan sebagai sport science, sport tourism, dan sport industry. Mas Anggora ahlinya, nanti dilanjutkan sebelumnya dengan Mas Eki. Waktunya, saya kasih waktu berapa nih? Berapa lama ini Bu Ani untuk Mas Anggora? 20 menit, ya? Menit, Pak. 20 menit, Mas Anggora cukup? Kalau lebih juga enggak apa-apa. Monggo. Kita banyak diskusi saja nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sampai dengan selamat sore buat rekan-rekan semua dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, karena ini Forum Inkindo Nasional. Saya lihat pasti dari GMT 7 sampai GMT 9, artinya dari waktu Indonesia bagian barat sampai waktu Indonesia bagian timur gitu ya. Dan kebetulan saya perkenalkan, saya Anggoro Putro. Kebetulan ya seperti yang diperkenalkan Pak Peter Frans tadi, saya mengucapkan terima kasih, salam hormat saya kepada Pak Direktur, Pak Peter, bapak-bapak senior kita, ada Pak Ajar, Pak bapak-bapak yang lain lah yang nggak mungkin saya sebutkan satu-satu. Terima kasih, ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, tim muda di PUPR, diberikan, ya kami mungkin bisa bilang diberikan panggung untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan, yang terbaik, kalau dalam hal ini saya dari ujung timur NKRI. Mohon moderator izin, saya ingin men-share sebuah video dulu, mungkin sebagai gambaran penyemangat bagi kita, bagaimana kami bekerja dari ujung timur Indonesia. Silakan untuk disimak. Demi sang negeri, kau kobarkan jiwamu. Demi sang bangsa, rela kau pertaruhkan ragamu. Semangat membara di dalam jiwamu. Usaha tanpa menyerah membangun negeri. Harimu yang berwarna merah membara, siap siaga berjuang menggelora. Kemerdekaan ini adalah prestasi yang terbayarkan dengan disiplin dan kerja keras. Wahai bumi pertiwi, engkau adalah negeri sebagai kebanggaanku. Aku putra putri bangsa ini senantiasa akan berkorban sepenuh jiwa dan raga. Thank you.
Indonesia. Untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Izinkan juga saya mengawali presentasi ini. Oke, terima kasih. Dalam presentasi ini mungkin saya akan berbicara dulu, terima kasih kepada Pak Ajar Prayudi ya, yang hadir juga di sini, yang juga mungkin banyak mensupport kami. Semua ini berawal di tahun 2016, di mana pimpinan kami di Kementerian PUPR memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan proyek strategis nasional, yaitu penyiapan venue Asian Games. Saya nggak kebayang waktu itu kenapa mungkin juga para pimpinan kami, khususnya Pak Ajar waktu itu, memilih kami, insan-insan muda PUPR. Karena kalau mau dilihat, pengalaman waktu itu juga belum ada. Keterampilan bisa diasah, kemampuan belajar mudah-mudahan bisa belajar cepat. Artinya kami di sini melihat besar sekali trust seorang pimpinan kami, bahkan kalau teman-teman juga bisa melihat di sosial media kami, bagaimana Pak Menteri juga mereview kiprah kami, para generasi muda PUPR, dengan berbagai macam apresiasi beliau. Dan intinya adalah ini sebuah amanah yang harus kami jaga sebagai insan-insan muda PUPR, karena tantangan infrastruktur ke depan akan menjadi jauh lebih kompleks, karena kita tahu sendiri juga disparitas infrastruktur di Indonesia sangat besar. Mungkin ke depan saya perkirakan, forecasting saya, 5 atau 10 tahun ke depan pasti kita akan berkiblat kepada Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Karena mungkin Indonesia Barat sudah mulai memenuhi atau mencapai kejenuhannya karena infrastruktur yang sudah tersedia. Dua gambar ini, yang atas adalah Gelora Bung Karno, stadion utama Gelora Bung Karno, dan yang di bawah adalah kompleks stadion utama Papua Bangkit di Kampung Harapan. Dua gambar ini menunjukkan sesuatu yang terpisah sejarak 5.000 km. Jadi kalau teman-teman yang kebetulan follow Instagram saya ataupun beberapa sosial media, pasti ada hashtag 5 km apart. Artinya apa? Bahwa Indonesia begitu luas, bisa kita bayangkan, ini 5 jam flight, kalau kita direct flight, mungkin bapak-bapak yang belum pernah atau jarang ke Papua, ini sesuatu yang sangat challenging, karena dengan direct flight 5 jam ini, kalau kita terbang ke utara, mungkin rasanya kita sudah sampai di Hong Kong, sampai di Taiwan, sampai di Macau mungkin ya, kalau pakai direct flight, atau ditambah 1 jam lagi, seperti halnya kalau kita ke Merauke, kita sudah sampai di Tokyo. Dan saya mau cerita sedikit bahwa ternyata tiketnya juga lebih murah, Jakarta-Tokyo dibandingkan Jakarta-Jayapura. Dan itulah yang menunjukkan bagaimana disparitas infrastruktur di Indonesia ini sangat besar. Jadi kalau di gambar atas, waktu itu saya melaksanakan amanah pembangunan Asian Games dengan segala kompleksitasnya, begitu saya merasakan bagaimana harus membangun di Papua dengan segala keterbatasan alat, material, bahkan shipping saja, apabila kita mengirim barang dari Tanjung Priuk, itu kita perlu waktu paling tidak sekitar 2-3 minggu dengan syarat kondisi laut teduh ya, karena kita juga menjelang Desember, November ini kondisi angin laut sangat ekstrim dan banyak menyebabkan keterlambatan pengiriman dengan shipping. Ini saya mungkin sedikit singkat ya, alhamdulillah di usia saya yang 37 tahun masih diberikan kepercayaan, saat ini diberikan amanah untuk menjadi kepala satker di Papua. Saya ini sebetulnya adalah orang Jakarta. Rumah saya ke kantor pusat itu hanya 5 km, tapi sekarang ini rumah saya ke tempat saya bekerja itu 5.000 km. Jadi kalau mau disampaikan, ya yang namanya keluar dari comfort zone adalah seperti ini, dan mudah-mudahan juga banyak teman-teman muda PUPR juga yang berani mengambil challenging ini. Namun tetap juga sebagai manusia, ya mudah-mudahan juga diberikan kesempatan kembali mendekat kepada keluarga. Oke, ini kisah perjalanan karir saya
ya, dari 2016 sangat nyaman sebetulnya mengerjakan Asian Games. Karena waktu itu saya ingat kalau Pak Ajar waktu masih direktur PBL, kemudian juga Pak Iwan gitu ya. Jadi kalau udah mau sampai venue, beliau nanti saya bilang, "Pak, telepon dulu, Pak. Nanti saya Bapak masuk tol di Tomang atau di mana, nanti saya mendekat ya." Karena waktu itu rumah ke Senayan cukup dekat, hanya sekitar 4 km. Dan hari ini mulai 2018 saya diberikan amanah kembali untuk melakukan sesuatu yang terbaik di ujung timur NKRI, yaitu penyiapan Venue PON 2021. Luar biasa rasanya di awal-awal, karena dengan kondisi sosiokultural yang kompleks ya. Kalau di Senayan mungkin yang kami hadapi hanya Forkabi, Forum Betawi Rempuk, kemudian LSM-LSM yang nggak jelas, tapi di Papua lebih kompleks lagi, karena yang kami hadapi aneka tuntutan Ondo Afi, ya. Kemudian juga potensi kerusuhan yang sangat rentan, isu-isu SARA dan lain-lain yang begitu mudah terletup di Papua. Jadi Bapak-Bapak, mungkin saya punya cerita bahwa kayu yang paling mahal itu ya kayu di Papua. Dan itu adalah kayu palang, Pak. Jadi kalau sudah dipalang, itu angkanya bukan lagi 50-100 juta, tapi 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan di akuatik itu, kami mau dipalang dengan harga 50 miliar. Jadi disampaikan bahwa akuatik Papua menggunakan air Danau Sentani, sehingga apapun itu, kontraktor, konsultan, PU harus membayar 50 miliar kepada warga. Lah bingung kita kan? Proyeknya saja nilainya 400 miliar, suruh bayar air 50 miliar. Padahal airnya diambil dari sumur dalam. Ya ini challenging-challenging kita. Dan saya akan ceritakan bagaimana peliknya membangun di Papua, mulai dari isu kerusuhan dan lain-lain. Jadi sebagai pengantar juga, proyek Papua ini adalah mungkin satu-satunya proyek yang dalam satu kali masa pelaksanaannya mengalami tiga kondisi kahar. Jadi pertama, di awal 2019, di bulan Februari, kami menghadapi banjir bandang, Sentani, semua stop, dan lain-lain. Di Agustus 2019, kami menghadapi kerusuhan sosial di Jayapura, semua stop, Beijing Plan stop, tidak ada aktivitas bisa dilakukan. Dan yang paling dahsyat adalah mulai dari tahun 2020 bulan Maret ya, yaitu pandemi COVID ini yang menyebabkan Papua terlockdown. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu tahu, Papua adalah provinsi pertama yang mengunci, menutup akses provinsinya. Jadi bisa dibayangkan 2.000 sampai 3.000 tukang yang ada di Venue PON itu bingung kita. Mungkin kalau proyeknya di Jawa, gampang kita pulangkan atau apa. Tapi ini di Papua dan akses pelabuhan ditutup, akses penerbangan juga ditutup. Dan inilah kompleksitas Papua. Nah, ini adalah lokasi pembangunan Venue PON. Jadi terima kasih. Saya juga sampaikan kepada Pak Iwan, Pak Direktur yang masih memberikan amanah kepada kami, teman-teman muda. Saya ini juga hampir boyongan, Pak. Ex-team Asian Games ini kita bawa hampir 10 orang. Ya tidak hanya PNS, tapi juga KI-KI terbaik kita, namun juga sampai tukang masak dan OB juga yang biasa mensupport kita, kita angkut semua. Karena saya menyadari bahwa keberhasilan kita adalah keberhasilan tim, dan bagaimana kita membentuk semua ini atas dasar kerja bersama dan kinerja bersama. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Inkindo, khususnya teman-teman perencana, teman-teman MK, karena memang tanpa didukung dan disupport oleh konsultan yang juga memadai, ini akan menjadi sangat sulit. Karena kalau misalkan saya sampaikan, kita salah order di GBK, itu barang masih gampang diorder dari Tanjung Priok. Tapi kalau kita salah order barang atau produk kita yang harus sampai ke Papua, rasanya ada 2-3 minggu waktu yang dibutuhkan. Dan saya akan lihat bagaimana kompleksitas Istora Papua bangkit misalkan. Bagaimana membentuk sebuah puzzle dengan tonase 1.200 ton, ya, yang semuanya dikirim dari Jakarta, yang harus mengarungi lautan Sulawesi, lautan Maluku, sampai akhirnya masuk ke... Jadi, klaster utama kami adalah di Kampung Harapan, ya. Kalau yang ada di Sentani, pernah ke Papua, memang lokasinya dekat dengan bandara, jadi kurang lebih hanya 10 menit. Kemudian ada klaster kedua, yaitu di Doyo Baru, untuk hoki dan kriket. Dan ada klaster lain yaitu untuk sepatu roda dan nantinya venue dayung di Teluk Yotepa. Tapi pada intinya yang menjadi klaster utama adalah yang ada di Kampung Harapan. Nah,
Berikut adalah venue akuatik PON Papua. Ini menjadi kesempatan saya kedua untuk memimpin pembangunan akuatik bertaraf dunia. Jadi saya sampaikan pula bahwa mungkin teman-teman juga yang di Papua bisa juga membantu mempromosikan bahwa akuatik Papua ini sudah fully certified, ya. Alhamdulillah sekitar bulan Juni ya atau Juli kemarin sudah berhasil kita dapatkan sertifikasinya, dan ini cukup challenging juga karena akhirnya sertifikasi dilaksanakan secara daring. Karena kita menghadapi tantangan expertise dari Spanyol, dari Switzerland itu tidak bisa juga masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dirasa merupakan negara yang belum secara jujur mengakui berapa jumlah orang sebetulnya yang terjangkit pandemi COVID ini. Jadi kami menghadapi sesuatu yang cukup pelik. Tadinya kami juga deg-degan bahwa sertifikasi ini tidak bisa diraih. Namun alhamdulillah dengan bantuan semua pihak, dengan supporting dari consultant team yang juga sangat solid di Papua, kita bisa melaksanakan semua ini. Kita dibantu juga dengan external surveyor, national external surveyor, walaupun memang kita tidak menghadirkan langsung external surveyor dari Switzerland dan Spanyol. Dan saya juga bisa sampaikan bahwa siapapun bisa memecahkan rekor dunia di kolam ini, karena sertifikasinya sudah kita raih, dan langsung ditandatangani dari Switzerland. Ini merupakan sebuah, buat saya, keajaiban di tengah pandemik seperti ini, di tanggal 31 Juli, jadi eksekutif director daripada Vina menandatangani langsung. Dan saya sampaikan juga bahwa baru ada 3 kolam yang memiliki sertifikasi seperti ini di Indonesia. Yang pertama adalah Aquatic Gelora Bung Karno, yang kedua adalah Aquatic Papua, dan yang ketiga adalah kolam renang di Ragunan. Ya. Jadi artinya tidak mudah mendapatkan sertifikasi ini karena venue akuatik adalah venue dengan akurasi yang sangat tinggi. Dari 50 meter panjang kolam, kita hanya bisa diberikan gap 3 cm. Dan ini sangat kompleks, banyak juga yang gagal meraih sertifikasi ini. Dan akhirnya akuatik Papua ini menjadi satu-satunya akuatik di luar Pulau Jawa ya yang memiliki sertifikasi ini. Dan seperti harapan Pak Direktur juga, artinya mestinya pengelola kawasan akan lebih smart memanfaatkan status akuatik ini sebagai satu-satunya venue akuatik bersertifikat di luar Jawa. Mungkin ini bisa menjadi sebuah ajang internasional di negara-negara Selandia Baru, misalkan antara Australia, Fiji, dan lain-lain, ya, Kepulauan Salomon, dan lain-lain. Atau juga mungkin bisa menjadi pembibitan pelatihan untuk kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dan smart thinking ini yang diperlukan oleh teman-teman semua, utamanya adalah Pemprov, karena nantinya apa yang sudah kita bangun akan kita serah terimakan kepada Pemprov. Dan jujur saja, saya juga mengapresiasi Pak Iwan yang sampai hari ini masih terus menteror Pemprov supaya segera membentuk badan pengelolanya. Karena sebiru-birunya air ini, kalau tidak dikelola, maka akan menjadi kolam mujair. Ya. Mungkin kalau teman-teman di Papua itu tahu, mujair juga yang paling mahal di Indonesia adalah mujair Papua. Karena satu mujair itu harganya Rp150.000. Saya pun pada waktu awal kaget. Gitu ya. Tapi dicoba, memang luar biasa rasanya. Nah, ini adalah Istora Papua Bangkit. Merupakan multifunction venue yang kemarin alhamdulillah mendapatkan 3 rekor MURI. Ya, saya juga berterima kasih Pak Iwan selalu menyampaikan apapun yang kita kerjakan buatlah ini menjadi sebuah catatan sejarah. Jadi sebaik-baik apapun kita bekerja, kalau bisa jangan bekerja secara biasa namun bekerjalah secara luar biasa. Dan ini kita tunjukkan dengan 3 rekor MURI yang kita buat, yaitu pertama adalah atap dome terpanjang, bentang terpanjang 90 meter, kemudian atap dome terluas tanpa baut, dan atap dome yang memiliki instalasi textile duct terbesar. Jadi artinya Istora Papua Bangkit ini lebih eligible untuk melaksanakan venue-venue seperti halnya venue bulu tangkis. Karena seperti yang saya sampaikan, di dalam ini ada textile duct yang menyebabkan hembusan air conditioner ini tidak langsung kepada pemain di bawah, tapi dipantulkan dulu, jadi diversikan, sehingga hembusan angin tadi tidak berpengaruh secara langsung terhadap jalannya laju ataupun jalur kok.
dan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan event-event bertaraf internasional. Ini juga hoki kriket, ini merupakan sebuah lapangan hoki pertama di luar di Indonesia Timur yang mulai sertifikasi dan dedicated cricket field untuk Indonesia, karena belum pernah ada lapangan kriket di Indonesia. Tapi ini juga menjadi sebuah challenge buat kita bersama, karena apa? Sebetulnya kriket ini juga bukan merupakan sebuah olahraga yang populer, sehingga masih juga challenging dan dipertanyakan kelangsungannya seperti apa. Karena harapannya sih nanti bisa dikonversi menjadi venue bola misalnya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian tahu, di GBK itu dulu ada venue rugby, dan ternyata karena juga sedikit pengguna rugby atau yang pencinta rugby, akhirnya oleh PPK GBK dirubah, di-convert menjadi lapangan bola. Dan itu sangat marketable, orang mengantri karena juga merupakan lapangan bola sintetis. Jadi pemikiran-pemikiran strategis, pemikiran-pemikiran kreatif ini juga diperlukan oleh pengelola kawasan nantinya, supaya apa yang sudah terbangun, bisa kami sampaikan juga investasi Kementerian PUPR sendiri di Papua ini untuk perasaan olahraga hampir mencapai 1 triliun. Dan artinya ini jangan sampai menjadi sesuatu yang sifatnya mubazir, apalagi sampai mangkrak. Ini juga proses sertifikasi yang kami lakukan untuk venue hoki. Menariknya ya ini, interim COVID-19 Certificate of Field Performance. Jadi ini juga dilaksanakan dalam situasi dunia yang sedang carut-marut karena adanya pandemi COVID. Dan alhamdulillah kita bisa menjembatani. Jadi expertise itu langsung melaksanakan daring dari Bangkok dan dari Australia untuk mengecek. Jadi kita live broadcast dan alhamdulillah sertifikasinya juga bisa diraih. Artinya berbagai macam tantangan utamanya di ujung timur Indonesia bukan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipecahkan. Artinya setiap pemimpin-pemimpin muda juga harus berpikir secara kreatif, tidak hanya pasrah dengan apa yang terjadi dan terus optimis memberikan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia. Nah, ini adalah tampak daripada penataan kawasan. Jadi hampir seluruh venue ini sudah selesai. Venue stadion utamanya sendiri dibangun oleh APBD dan venue istora serta akuatiknya dibangun oleh Kementerian PUPR serta penataan kawasan di sini. Dan ini yang saya sampaikan, kalau yang hijau-hijau ini artinya masih ada rumah warga. Dan ini peliknya pembangunan di Papua. Jadi ini sudah beberapa kali kita melaksanakan mediasi, namun juga belum bisa berjalan secara mulus. Dan mudah-mudahan dengan semakin dekatnya waktu juga setiap orang bisa berpikir jauh lebih positif, sehingga kita juga mulai diberikan akses untuk bisa mengerjakan daerah-daerah yang masih menjadi pemukiman ini. Ini juga kawasan Doyo, hampir selesai juga, seluruh venue-nya sudah selesai, dan memang masih ada beberapa perumahan di belakang yang juga masih menjadi permasalahan. Jadi di Papua ini uniknya adalah sering disampaikan, walaupun ini jelas-jelas merupakan tanahnya Pemda, masyarakat akan sampaikan, sertifikat boleh punya Bapak, punya Pemda, tapi tanah punya kita. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang cukup lucu, cukup menjadi sesuatu yang kita selalu hadapi di Papua. Ini adalah venue juga, venue-venue area sepatu roda, dan sekarang masih dalam progres, sekitar 35%. Kalau ini insya Allah jadi, juga akan menjadi venue pertama sepatu roda di Indonesia, yang dilengkapi dengan timing system, tertutup, dan prasarana pendukung olahraga lainnya. Di samping kita juga sedang melaksanakan pembangunan venue panahan dan dayung. Nah, kami ini juga selalu ikut dengan semangat Pak Iwan untuk memberitakan berita-berita positif ke media. Jadi, alhamdulillah kami selalu diapresiasi positif, dan bahkan juga kalau Bapak Ibu lihat di detik.com hari ini juga Istora Papua juga diliput secara sangat spesial dan menjadi berita-berita yang selalu menjadi trending topic. Jadi, kami juga terima kasih kepada pimpinan kami yang terus memacu kami untuk berpikir kreatif, berkawan, berteman dengan semua pihak, baik LSM, baik wartawan, dan lain-lain dalam hal untuk memberitakan berita-berita yang positif tentang kiprah PUPR di seluruh Indonesia. Nah, ini kompleksitas yang saya sampaikan, bahwa Papua ini rentan dengan isu-isu SARA. Jadi tanggal 29 Agustus, ada kerusuhan di Jayapura, 23 September ada di Wamena. Dulu saya berpikir bahwa penugasan saya di Papua ini hanya ngurusi PON, namun ternyata amanah Pak Iwan lebih. Jadi semua kerusuhan akhirnya masuk juga ditangani oleh kami, dan ini menjadi pengalaman kami juga melaksanakan penanganan
darurat infrastruktur dengan Perlem LKPP nomor 13. Jadi saya juga terima kasih teman-teman MK di sini juga ada, teman-teman perencana di sini, karena sifatnya di sini bayar dulu baru dibayar, selesai dulu baru dibayar. Dan ini membutuhkan pendanaan awal juga yang tidak sedikit, namun karena teman-teman juga masih percaya dengan kami, ya alhamdulillah segala yang menjadi amanah ini bisa kami tuntaskan dan kami selesaikan, baik di Jayapura dan Wamena. Yang paling pelik adalah Wamena. Wamena cukup peras masyarakatnya, dan kondisi geografis juga menyebabkan kita juga tidak bisa mengakses Wamena anytime, ya, karena juga kota ini juga kota perbukitan dan rentan dengan misalkan kondisi cuaca pada saat kita akan landing. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kompleksitas pelaksanaan pembangunan di Papua, aneka demo, aneka tuntutan, itu sudah menjadi sebuah sarapan kami pagi. Ya. Dan saya merasa bahwa kepemimpinan kita sebagai orang-orang muda dites sekali bagaimana menghadapi masyarakat. Masyarakat boleh panas, tapi kita tetap cool dan bisa mengarahkan masyarakat untuk bisa berdiskusi, memberikan terobosan-terobosan. Karena siapapun tidak boleh ada yang kalah, dalam pemikiran saya, siapapun harus menang. Jadi selalu ada win-win solution di situ. Nah, ini saya sampaikan kompleksitas Papua. Jadi dulu waktu saya di Asian Games, kalau saya mengecek kontraktor barang itu sudah sampai di Tanjung Priok, rasanya sudah lega. Karena artinya dengan pengawalan kepolisian, PJR, paling itu hanya sampai 1 atau 1,5 jam di GBK. Tapi kalau sekarang di Papua, kalau saya cek barang itu baru masuk Tanjung Priok, artinya masih ada sekitar 2-3 minggu. Bahwa waktu itu harus dihabiskan di perjalanan laut. Jadi kalau misalkan kita mengecek barang itu masih di Tanjung Priok, artinya ya seperti di GBK dulu, barang itu masih ada di China atau di Guangzhou gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang pelik, sehingga project scheduling ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat ketat. Dan alhamdulillah pimpinan kami juga selalu mengecek, jadi kami juga selalu termotivasi, dan kita tidak akan pernah bisa melihat bahwa berbagai macam trading bahwa proyek pun dilaksanakan lebih cepat tanpa adanya pengecekan juga dari pimpinan-pimpinan kami di pusat. Dan ini yang sangat menarik, bagaimana protokol COVID dilaksanakan, yaitu melalui Inmen nomor 2 tahun 2020. Kami termasuk orang yang berani waktu itu melaksanakan ini secara langsung, dan saya banyak menjadi narasumber waktu itu di LKPP, di berbagai macam asosiasi, karena kenapa Papua berani melaksanakan Inmen ini pertama kali? Jawabannya adalah karena Papua full lockdown. Karena orang yang sudah ada di sana tidak bisa keluar, juga tidak bisa masuk, akses penerbangan ditutup, dan akses pelabuhan ditutup. Bisa Bapak bayangkan, Bapak-Ibu bayangkan, 2-3 ribu orang yang bekerja setiap hari apabila harus lockdown, tidak beraktivitas, maka moral hazardnya akan menjadi lebih besar. Bisa larinya ke minuman keras, ke prostitusi, ke hal-hal yang tidak elok lainnya gitu ya. Makanya kita benar-benar melaksanakan ini dengan berbagai macam cara, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, bekerja sama dengan puskesmas setempat. Jadi apabila ada yang terindikasi seandainya rapidnya positif, kemudian kita follow up dengan swab testnya positif, itu akan langsung diisolasi, atau rapid testnya positif, swabnya negatif, tetap harus diisolasi, dan berbagai macam kita tempuh. Dan alhamdulillah, bila ini tidak dilakukan, mungkin kita tidak bisa melihat venue-venue ini terselesaikan sampai dengan akhir bulan ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai generasi muda PUPR. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, karena apapun yang kami capai saat ini bukan merupakan sukses saya secara pribadi, sukses PUPR, namun ini merupakan sukses bersama dukungan dari teman-teman konsultan, baik itu perencana, MK, dan seluruh tim yang membackup kami, karena percayalah bahwa Papua bukanlah sebuah tempat yang mudah untuk bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur, namun dengan optimisme yang kita laksanakan, ini semua pasti bisa kita tuntaskan untuk memberikan yang terbaik untuk NKRI. Salam Jos saya dari ujung timur NKRI. Jos terus, makasih. Maaf Pak. Oke. Terima kasih Mas Anggoro. Yes. Inilah profil anak muda, anak milenial, anak Jakarta yang berani menempuh resiko. Mister 5000. Pergi karena SK, pulang karena cinta. Itu hashtagnya Anggoro di Facebooknya. Merantau karena SK, pulang karena cinta.
Pak Dir harus di SK-kan berikutnya ya. Tetapi saya mengenal Mas Anggoro sejak di GBK, kami bekerja bersama dan saya bekerja juga bersama Mas Anggoro di Papua. Saya melihat seorang militansi, seorang anak muda PUPR yang mendedikasikan seluruh hidupnya, seluruh karyanya untuk kemajuan PUPR. Saya bangga dengan Mr. 5000 ini karena bagaimanapun juga dia salah satu pegawai teladan PUPR 2019. Terima kasih Mas Anggoro, presentasi yang sangat dahsyat, satu kata menurut saya adalah dahsyat, Anda orang dahsyat. Kita berlanjut berikutnya dengan ini EBS saya juga, Eki Arista Rizky. Saya kenal sudah beliau sudah lama, Mas Eki ini lahir di Surakarta 18 Januari 1983. Mas Eki ini sekarang sebagai subkoordinator wilayah bidang pengembangan wilayah 2 Direktorat Prasarana Strategis Direktorat Cipta Karya. Mas Eki ini juga yang saya kenal awalnya adalah drummer. Drummernya tandemnya Pak Bas untuk main drummer, beliau seorang seniman, tapi jangan dipandang karyanya ini sangat dahsyat. Beliau tahun 2018 itu mendapat penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum tentang Asian Games, dari juga Inasgok tentang event Asian Games, dan juga Satya Lencana tahun 2016, dan pianggam penghargaan sebagai juara satu PUPR Idol. Wah keren ini, Mas Oke ini tahun 2015 menjadi di samping itu juga banyak prestasi dari Rekompak. Saya mengenal dari Mas Eki dari Rekompak dan pembangunan banyak sekali venue-venue dari venue layar, venue jetski, sehingga dibilang Mr. Injury Time. Mr. Injury Time ini Eki ini membangun Jakabaring, terus Asian Games Sport City dan venue pantai dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan dedikasi yang tinggi. Nah, saya lihat Mas Eki ini juga seorang yang tangguh, walaupun kecil orangnya, tetapi dahsyat prestasinya. Nah, kita tidak berlama-lama, kita lihat pemaparan dari Mas Eki. Saya kasih waktu juga hampir sama dengan Mas Anggoro, ya 20 menit Mas Eki. Monggo, best. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best Peter Friends, terima kasih. Ini saya nyalakan timer saya dulu 20 menit biar disiplin. Dan yang pertama mungkin kami sapa yang kami hormati Bapak Direktur Prasarana Strategis Pak Iwan Suprianto, Pak Ajar selaku senior kami, mantan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan. Dan juga ini kami bangga dan terharu Best karena kami didampingi juga oleh Sekjen dari IJBA, Asosiasi Olahraga Jetski di Indonesia, dan juga ada Pak Iwan Ngatung, ini ada dari layar. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian bisa bersua lagi di sini. Pak Rinaldi, apa kabar? Halo, teman-teman. Yeah, alhamdulillah Pak, matur nuwun dukungannya, dan mungkin teman-teman saya yang lain dari Inkindo di seluruh Indonesia. Ini selama siang menjelang sore orang kita semua. Jadi memang setelah kami diminta oleh Best Peter untuk mengisi acara ini, jadi kami mencoba untuk membuat satu topik begitu yang catching gitu ya, mungkin supaya teman-teman penasaran gitu lah. Mungkin saya jelaskan juga terminologinya seperti apa. Kalau saya baca Google, ini dalam sepak bola dimaknai sebagai perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu dilakukan sebagai pengganti waktu yang hilang akibat tertundanya permain berupa pelanggaran atau peristiwa lain yang mengganggu pertandingan. Tambahan waktu setelah 90 menit itu selalu menghadirkan air mata. Itu dramatisnya seperti itu. Semoga ini menjadi air mata kebanggaan kita semua begitu ya. Jangan ada air mata kebahagiaan setelah itu. Tentunya beberapa faktor nanti coba kami kemukakan dari pengalaman-pengalaman kami, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Ini terima kasih juga asrot saya Mas Eko Carko. Berikutnya mungkin Mas Carko. Nah, ini paparan saya hari ini akan saya coba bagi menjadi beberapa part staging. Yang pertama mungkin
kami setelah melaksanakan beberapa injury time project dan juga ada injury time program, karena kedua fase ini memang yang satunya sudah terlaksana dan yang satunya akan terlaksana begitu kira-kira. Dan penanganan project injury time ini ada kata kunci mungkin yang menjadi abstraction saya, bahwa penanganan proyek injury time memerlukan perhatian lebih terhadap construction risk management. Mungkin nanti akan kita bahas juga di staging ketiga. Ini sekali lagi kami bukan riak, bukan menggurui tanpa maksud apa-apa, dengan segala kerendahan hati kami coba untuk memberikan pengalaman-pengalaman kedepannya mungkin akan banyak sekali penugasan-penugasan mendadak seperti ini. Jadi mungkin kami boleh cerita yang pertama untuk section pertama adalah injury time project. Ini kami coba intisarikan dari beberapa pengalaman menyiapkan venue layar dan jet ski di Asian Games 2018. Jadi mungkin singkat cerita, ini timeline kami dalam pada saat itu dalam melaksanakan pembangunan venue layar jet ski, dan dari mulai Februari 2017 sampai pada akhirnya penetapan lokasi dari Gubernur DKI saat itu, yaitu Pak Jarot, pada bulan September, dan kami membuat arrangement perjanjian antara Pemprov DKI untuk reklamasi dan seterusnya, itu sampai bulan Desember 2017 itu baru mulai pekerjaan, sedangkan Asian Games terjadi atau dilaksanakan pada 18.08.18. Itu artinya kami at least hanya praktis punya waktu maksimal 8 bulan gitu. Dan kita belum menghadapi mapping situasi bahwa banyak sekali faktor-faktor penghambat. Jadi resistensi ini muncul dari mana-mana, tapi pada akhirnya alhamdulillah semua stakeholders bersepakat untuk sama-sama kita bisa menyukseskan Asian Games ini. Jadi 8 bulan, lalu Juni 2018 itu kami sudah harus ada test event. Waktu itu adalah test event layar. Saya ingat sekali Pak Direktur Bina Penataan BPBD waktu itu, Pak Iwan, memberikan tenggat waktu saya pulang, kami beserta tim pulang kampung itu cuma satu hari. Jadi setelah itu harus kembali ke sana lagi, ke lapangan lagi untuk menyiapkan test event tersebut. Jadi pulang kampung ke Solo itu satu hari, terus sungkem orang tua, lalu paginya langsung berangkat lagi ke Jakarta. Artinya ini kami semendesak itu gitu untuk penyiapan venue ini. Dan alhamdulillah ini 5 bulan kita selesaikan penugasan untuk dua venue ini, layar dan jet ski. Berikutnya Kang Carko. Jadi ini sebenarnya sebenarnya masukan dari teman-teman juga, karena kami bekerja sebagai tim, bahwa klaim kami adalah yang pertama, Direktorat Jenderal Cipta Karya ini pertama kali mengerjakan dermaga di laut. Ini karena venue jet ski itu pada saat itu harus di atas dermaga begitu ya, dan DJCK pertama kali mengerjakan reklamasi pantai karena ada pantainya di situ juga, kurang lebih hampir sepanjang 350 meter lebih begitu ya. Dan Cipta Karya pertama kali mengerjakan breakwater yang floating, karena pada saat itu kami berencana untuk membangun breakwater yang sifatnya masif, tapi di bawahnya ternyata ada kabel optik untuk salah satu provider besar ke arah Singapura dan Malaysia. Jadi kami harus memutar otak untuk membuat satu breakwater yang sifatnya floating begitu. Dan ini yang kemarin pembangunan dermaga tercepat mungkin kalau sepanjang sejarah ini juga agak lebay mungkin ya. Kami mungkin ini karena pada saat itu memang kami terinspirasi juga akan mencatatkan ke rekor MURI, tapi sudah kadung exhausted ya, artinya Mas Anggoro lah yang nanti yang dapat 3 rekor MURI. Tapi prinsipnya pekerjaan yang tidak mudah ini kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 5 bulan dengan segala kompleksitasnya. Berikutnya ini penampakan dari venue jet ski.
Jadi mungkin ini adalah satu-satunya venue jet ski yang pernah di dunia, karena mostly di negara lain memang event-event jet ski ini tidak apa namanya dihelat atau diselenggarakan di satu kawasan atau tempat site yang settle begitu, dan biasanya menggunakan komponen-komponen non permanen. Ini lokasinya di belakang atau di depan ya, di Hotel Mercure Ancol, jadi di dalam Taman Impian Jaya Ancol begitu. Nah, pada saat itu memang dengan kontrak mulai Desember, pada saat itu kami menghadapi situasi pada saat itu di bulan Desember itu Ancol mulai untuk persiapan tahun baru. Jadinya sampai tanggal 1 Januari sampai tanggal 3 Januari saat itu kami belum bisa maksimal bekerja, karena yang pertama Ancol tidak memberikan akses masuk tiang pancang dermaga yang ada di laut itu dari dalam Ancol. Jadi kami harus bahan dan peralatan itu dari Muara Karang menuju, melalui laut dengan tongkang menuju ke lokasi ini begitu. Dan ini pada saat itu memang air laut sedang pasang di bulan Januari. Bahkan konsultan manajemen construction kami pada saat itu membuat satu alat begitu yang semacam anemometer itu yang bisa memprediksi angin. Jadi ketika hari itu tidak ada ombak pasang terprediksi, kami langsung bekerja maksimal. Bahkan ini di malam hari pun kami dapat komplain dari salah satu manajemen dari Mercure Hotel karena mengganggu tamu yang sedang menginap atau vacation itu. Nah, dihadapi semuanya itu dalam waktu yang relatif pendek begitu. Berikutnya, Mas Arko. Mas Arko. Ya, ini di venue layar di Ancol juga, dan kami selesaikan selama 150 hari kalender atau 5 bulan. Karena di tanggal 18-25 Juni 2018, seperti kami sampaikan tadi, kita harus selesaikan tes event ini, kita harus selenggarakan tes event di venue ini, sehingga pada akhir bulan Mei 2018 kami sudah report dan klaim ini bisa digunakan begitu. Berikutnya, tadi sekilas mungkin itu injury time, dan yang berikut injury time program ini yang diamanahkan kepada kami. Jadi kebetulan selain kami seperti Pak Bes Peter Franz tadi sampaikan sebagai subkoordinator wilayah Jawa, Pak Iwan, Pak Direktur menunjuk kami sebagai koordinator tim construction kontingen untuk World Cup U20 2021. Ini yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Jadi situasinya sama persis ketika kami mendapatkan penugasan pertama untuk layar jet ski. Mungkin Pak Ajar Prayudi pada saat itu juga ambience-nya sama-sama kita rasakan bahwa seperti apa paniknya begitu, karena layar jet ski itu lokasinya sampai berpindah-pindah 3 kali. Yang pertama di Peak di Pantai Indah Kapuk, kami sudah bikin perencanaannya, ternyata tidak disetujui, lalu pindah lagi di Pantai Marina di Ancol, pindah lagi, akhirnya alhamdulillah berkat kegigihan semua pihak kita bisa reach dan siapkan venues itu tepat waktu begitu. Nah, ini sama halnya Pak Iwan menugaskan kami. Dari bahasanya Pak Iwan itu, kalau yang paham basa Jawa mungkin wis ku awakmu nyambut gawe meneh gitu, kamu kerja lagi gitu. Iki podo ae kalau kayak Asian Games biyen gitu. Sama aja ini seperti Asian Games dulu gitu. Artinya ini kemendesakan waktu menjadi musuh utama kita adalah waktu, meskipun waktu itu gift dari Tuhan, dari Allah, tapi mungkin harus kita sikapi dengan seoptimal mungkin. Dan ini crash program dalam waktu yang singkat, ini kepresnya juga barusan terbit, ini di tanggal 15 September kemarin, untuk Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U20 World Cup tahun 2021. Ini termasuk impresnya nomor 8 tahun 2020, bahwa Menteri PU dalam hal ini mendapatkan penugasan untuk menjadi
Ketua Bidang Penyiapan Infrastruktur Prasarana dan Sarana yang mendukung untuk World Cup U20. Dan ini Kementerian PUPR termasuk menangani fisiknya, yaitu sejumlah 12 venue begitu ya, 12 lokasi, 12 stadion begitu, yang dua adalah venue utama dan yang 15 lainnya adalah lapangan latihan gitu. Di mana konsepsinya adalah satu kota penyelenggaraan itu satu venue utama dan 4 lapangan latihan. Termasuk kami menjadi technical team untuk semua pelaksanaan melalui APBD maupun melalui swasta. Kami berkolaborasi dengan PSSI. Jadi ini sekilas timeline-nya bahwa dari penugasan kami di Medio 2020 ini, kami di saat ini masih proses tender begitu, dan kebetulan atas inisiasi dari Pak Direktur Prasarana Strategis juga dan mungkin pimpinan-pimpinan lain, kami menjadi paket yang teregistrasi pertama di Pogja khusus. Jadi kalau World Cup itu Pogja khusus 01 gitu. Artinya inilah pertama kali paket-paket ini dilelangkan melalui prosedur khusus atau urgensinya itu mungkin di level yang kritis begitu. Nah, ini kami hanya punya waktu mungkin sampai seperti Pak Direktur sampaikan tadi, Oktober harus bisa mulai supaya kegiatan konstruksi fisiknya ini dapat maksimal pada bulan April nanti atau maksimal Mei itu bisa selesai begitu kira-kira. Dan karena bulan Mei itu sudah penyelenggaraan World Cup pada mungkin kurang lebih pada tanggal 20 Mei sampai 13 Juni. Dan ini tantangan utama kita adalah bahwa apa yang kita persiapkan di sini adalah makhluk hidup gitu ya, rumput begitu. Nah, ini makanya mungkin kalau secara dukungan alam semesta gitu ya, alam semesta mendukung gitu, semoga di bulan-bulan ini musimnya sesuai begitu ya, musim penghujan, karena mungkin dapat sangat membantu kita untuk tumbuhnya rumput. Jadi artinya ini tantangan-tantangan kita di injury time programming ini, karena kemarin kami juga laksanakan perencanaan dalam waktu yang relatif singkat dan alhamdulillah juga tepat waktu untuk pengumuman lelangnya, dan semoga tepat waktu juga nanti hingga berkontrak untuk pelaksanaan konstruksinya. Nah, inilah sebenarnya profil yang ditangani oleh Kementerian PUPR. Jadi sebenarnya itu ada 6x5, jadi 30 lokasi, 30 lokus yang digunakan untuk ajang World Cup ini. 17-nya ditangani langsung oleh Kementerian PUPR, ada klaster Bali dengan konstelasi stadion yang ditampilkan, lalu klaster Jawa Tengah di Solo, ada klaster gabungan di tiga provinsi. Dan ini sesuai dengan Inpres yang 8 tahun 2020. Berikutnya Mas Jarko. Ini konstelasinya mungkin tidak terlalu urgent untuk disampaikan, bahwa kami juga menjadi technical assistant untuk semua lokus-lokus ini. Dan ini mungkin sense of crisis-nya mungkin yang paling besar adalah nanti kita merehab Iwayan Dipta. Jadi positioning teman-teman konsultan di sini sangat penting begitu, karena Pak Direktur selalu menyampaikan bahwa di tengah kondisi krisis saat ini kita juga harus bijaksana dalam mengelola anggaran. Artinya kalau boleh kami cerita itu, Pak Direktur, Pak Iwan selalu menegaskan bahwa value engineering menjadi metodologi yang harus kita laksanakan begitu. Jadi kita harus ada efisiensi anggaran di situ, mana yang super prioritas. Jadi kata-kata kunci tersebut yang selalu didoktrin kepada kami dan tim-tim muda di PUPR ini. Dan kami untuk melaksanakan ini, kami punya tim kecil begitu, kalau Pak Direktur menamakan itu tim U20 gitu, karena ini eventnya untuk yacht gitu ya. Jadi tim-tim kami juga tim-tim CPNS itu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita patut bangga bahwa generasi muda PUPR sampai level CPNS itu mempunyai kapabilitas yang mumpuni, yang luar biasa komitmennya terhadap pekerjaan, profesionalisme kerjanya bisa terukur, sehingga
kita jaga semua planningnya itu tepat waktu. Berikutnya, berikutnya, nah ini Sarko, ini beberapa profil stadion, terus ini GBK, Manahan, ini ada juga di Iwayan Dipta di Bali, lalu berikutnya, cepat saja Mas Sarko, nanti dimarahi Pak Bes Peter nanti kalau kelamaan. Berikutnya ada Kelurahan Sriwijaya di Palembang, ada 6 klaster ini di Bung Tomo Surabaya, ini dikerjakan oleh APBD, berikutnya, dan terakhir adalah di Jalan Arupat Bandung. Dan ini saya mungkin masuk secara singkat saja, mungkin ini teman-teman juga sudah mafhum beberapa apa namanya mengenai risk management. Nah, ini the injury time specialist itu kita dikejar oleh deadline ini. Kalau merah-merahnya itu kan sudah mendekat ke kita terus gitu. Nah, berikutnya Mas Arko. Oke. Nah, ini kami sedikit menyinggung tentang konsepsi atau teori tentang risk management, bahwa ada beberapa faktor bahwa peristiwa yang tidak pasti itu apabila terjadi pasti memiliki pengaruh positif atau negatif dan berdampak pada minimal satu tujuan proyek, baik dari segi waktu, mutu, biaya, administrasi maupun manfaat. Jadi kalau boleh kami sampaikan, memang kami tengarai itu ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi, bahwa yang pertama adalah faktor desain atau perencanaan, mungkin ada kesalahan desain, penghitungan RAB yang nggak pas, keliru, analisis yang belum ada atau belum sesuai, atau waktu yang kurang dan pengerjaan yang molor. Berikutnya adalah faktor eksternal, stakeholder yang berkembang, banyaknya permintaan request perubahan. Nah, ini yang kita hadapi, desain berubah-ubah, komplain dari warga sekitar seperti Mas Anggoro tadi sampaikan. Lalu ada faktor site atau lokasi pekerjaan, analisis yang nggak lengkap, lalu manajemen 5T, tepat mutu, waktu, biaya, administrasi dan manfaat. Biasanya ada faktor-faktornya itu, ada subfaktornya itu, ada kesalahan scheduling, ada penambahan biaya pelaksanaan, tidak teradministrasi dan seterusnya. Lalu ada cost management factor, yaitu cost melonjak, lalu perubahan pilihan teknologi atau spesifikasi teknis. Berikutnya, ini mohon izin base saya offset sedikit ini karena di jam saya sudah 25 detik, tapi prinsipnya tidak akan offset lama gitu. Saya akan memanfaatkan injury time lah ini, kurang lebih 4 menit ini. Injury time project management bahwa memerlukan perhatian lebih terhadap construction risk management, bahwa bagaimana melaksanakan secara sistematis, mengidentifikasi, analisis, respon risiko kegiatan konstruksi dengan meningkatkan kinerja pencapaian target dan pengendalian waktu, mutu dan biaya, serta bagaimana mengurangi dampak atas kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Jadi risiko itu ada analisis strategi dan seterusnya. Nah, ini the injury time solution ini sebenarnya dari analisis strategi rules, process and control itu kita langkah-langkahnya mungkin ini teman-teman semua juga mafhum, ini hanya sekedar ilustrasi saja bahwa bagaimana kita punya yang Mas Anggur sampaikan tadi, super team, kita nggak mungkin kerja sendiri, bagaimana kita bisa membuat arrangement yang baik dengan semua stakeholders, bagaimana mengkondisikan segala sesuatunya, pasti ini menjadi kunci sukses untuk penanganan proyek yang klasifikasinya adalah injury time. Berikutnya, nah ini mungkin hanya sekedar sharing aja pemahaman kami ambil dari beberapa teori di risk management in construction project, bahwa ada faktor desain berpengaruh ini, intensitasnya yang sering terjadi. Sebelumnya mas, nah, ini poinnya berapa gitu, kurang lebih ada design errors and omission, lalu ada faktor internal di situ, new stakeholders emerge and request changes. Ini sangat sering terjadi ini di proyek-proyek yang kami tangani. Ini ada faktor site juga, ada environmental analysis incomplete, terus ada faktor manajemen mutu dan waktu, scheduling errors, biasanya kontraktor delays dan seterusnya. Lalu ada manajemen cost construction, itu biasanya di construction cost overruns. Ini karena mungkin implikasi atau collateral damage dari proses desain atau faktor yang pertama yang terjadi. Jadi ini risk matrix-nya juga mungkin nanti bisa didalami. Jadi ini untuk faktor desain ini biasanya pengendalian risiko faktor desain memerlukan pembahasan dan kerja bersama yang intensif dengan perencana data desain, lalu pengendalian jadwal,
pengendalian request stakeholders ini. Mungkin normatif saja kami sampaikan bagaimana desainer paradox itu ekspektasinya seperti apa di gambar kanan atas itu sebelumnya, Mas. Mungkin ya, atau mungkin biar mempercepat, mungkin nanti mungkin kami bisa lanjutkan di diskusi ini untuk faktor eksternal, bagaimana pengendalian risiko faktor eksternal memerlukan penanganan komunikasi yang baik antar stakeholders ini. Nah, ini saya koreksi paparan saya sendiri nanti daripada saya dimarahi Pak Ajar ini. Mungkin risiko ini, bukan risiko. Saya ingat sekali Pak Ajar berpesan itu ini. Nah, ini bagaimana typical problems in construction itu biasanya komunikasi itu nggak optimal gitu. Gimana apa namanya project sponsor itu mempropos, lalu gimana spesifikasi yang ada di project request, di desain seperti apa, dan pada endingnya sebenarnya customer hanya menginginkan misalnya ayunan yang dari ban begitu. Ini tipologi-tipologi masalah mungkin yang harus kita reduce dalam pengelolaan injury time project management. Berikutnya Mas Tarko. Ini ya faktor risiko pengendalian set, bahwa survei dan analisis set yang lebih mendalam ini normatif saja, cross check design dan metodologi pengerjaan. Ini apa namanya biasanya set environmental risk yang sering terjadi ini, bagaimana apa perletakan atau posisi bangunan yang nggak pas dengan site existing begitu. Berikutnya Mas Tarko, manajemen mutu dan waktu, bagaimana pengendalian mutu kontrak, keterlibatan schedule, kerjasama antar pihak. Berikutnya ini kami ilustrasikan dengan rapat-rapat, bagaimana manajemen construction ini risiko-risiko dapat kita reduce dengan pengendalian penambahan biaya atau pekerjaan gitu. Karena biasanya kan saya sempat dijuluki Pak Iwan sebagai Mr. Adendum begitu. Nah, ini kita buktikan nanti bahwa adendum itu tidak bisa kita reduce dengan pembelajaran-pembelajaran yang pernah terjadi gitu. Karena semestinya kan biaya itu bisa kita kontrol dari proses pengendalian perubahan spesifikasi teknis yang mumpuni dan handal. Ini beberapa dokumentasi saja untuk mengakhiri paparan ini. Berikutnya Mas Tarko, cepat saja, mungkin ini sudah offset 5 menit. Ini beberapa venue yang kami bangun di Palembang, ada venue Dayung, berikutnya ada venue Shooting Range di Palembang juga, lalu berikutnya ada voli pantai, berikutnya ada Euphoria Time. Ini khusus ini kami kehilangan salah satu sahabat kami yang terbaik, kebetulan pada saat itu menjadi asisten teknik saya. Yang ketiga dari kanan ini ada almarhum Muhammad Syafi'i. Ini kami mohonkan Al-Fatihah sejenak untuk almarhum supaya almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Kami mohon waktu sejenak, Bes, 1 menit untuk Al-Fatihah. Silakan, silakan. Ya. Ila hadrotin ala rohi Muhammad Syafi'i Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk doanya. Kita kirimkan doa terbaik untuk beliau karena beliau adalah salah satu pionir dalam suksesnya beberapa penyelenggaraan Asian Games ini. Nah, ini beberapa project event bagaimana Pak Jokowi meresmikan, dan alhamdulillah capaian dari tim PUPR ini, semua venue yang dibangun melalui tim PUPR ini semuanya ditandatangani prasastinya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dari mulai layar, jetski, volleyball, dayung, lalu shooting range. Dan ini satu tambahan lagi, kami juga menangani kampus PUPR. Ini ada base dari timnya Pak Peter juga ini, Mas ada di sini juga ini kayaknya ini, Mas Mehmet ya, ada di sini. Salah Mas Mehmet ya. Ya. Ini juga sudah diresmikan Mas Pak Menteri. Ya, artinya legacy kami terhadap proyek-proyek itu alhamdulillah sudah dikunjungi dan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Barangkali demikian Ibu Bapak sekalian, atas paparannya. Non sewu ini Bes Peter, ini kami offset sedikit, tapi prinsipnya sebenarnya saya malu tadi di highlight tentang
PUPR Idol itu tadi. Jadi kebetulan pada waktu itu kalau singkat cerita boleh kami menangani pemberdayaan bersama Best Peter France dan teman-teman ini, terus kami beralih ke konstruksi waktu itu. Kami agak sedikit stres, Bes. Karena yang tadinya ketemu masyarakat ini ketemu teman-teman konsultan dan kontraktor ini. Jadinya kami apa mencari pelampiasan dengan mengikuti lomba ajang bakat nyanyi di PUPR itu. Dan akhirnya alhamdulillah dapat juara satu kategori pop gitu untuk PUPR Ade. Jadi ini di highlight juga sebenarnya bukan apa-apa, jadi malu juga ini. Terima kasih, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami bisa kita lanjutkan di diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eki, orangnya kecil, prestasinya dahsyat, prestasinya besar. Nobody perfect but team can be, kata filsuf Barat mengatakan, tidak seorang pun sempurna as a team can be. Nah itu telah dibuktikan oleh timnya Mas Eki, tim masnya Mas Anggoro, kalau Pak Direktur tadi bilang bahwa kita tidak ada kesulitan dalam pembangunan, tetapi masalah pemeliharaan. Ini perlu, kalau Mas Anggoro, saya tarik benang merahnya masalah isu-isu yang terjadi di Papua, kalau Mas Eki menstresingkan kepada manajemen risiko pada proyek-proyek konstruksi. Terima kasih Mas Eki, penjelasan yang sangat lebar, panjang, dan mendalam, membuat inspirasi kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan tangannya sendiri. Itulah dibuktikan oleh tim-tim yang di bawah Mas Eki, Mas Anggoro, dan di bawah Pak Diri, Pak Iwan. Dan tentunya kalau dulu 10-15 tahun lalu kita melihat konsultan, jarang sekali konsultan nasional menjadi leading. Sekarang hampir semua pekerjaan-pekerjaan besar, mau jalan tol, mau bendungan, mau venue, mau olahraga, hampir semua konsultan-konsultan nasional asal diberi kesempatan bisa menjadi leading. Untuk pertama saya akan memberikan kesempatan Pak Ajar untuk memberi kesan kepada kedua anak buahnya yang dahsyat-dahsyat ini. Pak Ajar, monggo memberikan kesan dulu kepada dua anak buahnya yang dahsyat. Monggo Pak Ajar, 5 menit Pak. Oke, masih Pak Peter, Pak Dir, Mas Anggoro, Mas Eki, Ibu Bapak sekalian, hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mas Anggoro, Mister 5.000 kilometer sekarang dari Jakarta ya, Mas Eki juga yang masih muda, tapi sudah diberikan tambahan beban harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi di NKRI ini, utamanya di wilayah timur yang dulunya sangat sedikit bangunan gedung yang utamanya gedung olahraga yang berkelas internasional, sekarang sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi sekali lagi, saya terus terang bangga terhadap dua anak muda tersebut yang telah berhasil melewati masa-masa kritis, tapi dengan kerja keras, dan bolak-balik disampaikan harus kerja dengan tim. Apalagi kalau di luar Jakarta, tidak boleh sambil lalu, harus tongkrongin itu. Kalau tidak ditongkrongin, nggak selesai. Harus ditongkrongin. Masalahnya beda, tadi Mas Anggoro sudah sampaikan, di Papua dengan di Jakarta beda. Jadi yang penting di lapangan adalah manajemen waktu, manajemen material, dan manajemen SDM. Itu yang harus diotak-atik terus supaya waktunya pas. Mereka telah melakukan dengan baik, mudah-mudahan tantangan ke depan harus membangun fasilitas olahraga untuk baik untuk PON maupun untuk sepak bola usia 20 ini bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Karena sekali lagi jangan berharap dapat pekerjaan yang normal ya, normal dalam artian diminta bangun konstruksi
mulai tahun depan duitnya langsung siap di tahun depan. Koordinasinya tidak seperti itu, harus siap dengan yang dikatakan Pak Iwan, pokoknya garap dilaksanakan walaupun duitnya belum ada, masih dalam rangka dicarikan sampai duitnya ada, sudah kerja, bukan nunggu duitnya ada, karena kalian adalah PNS yang diserai tugas untuk mengelola dana tersebut. Dan yang terakhir, extra prudent ya, harus hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya prudent, harus hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Tiga kali Pak Ajar mengucapkan kata itu mungkin untuk menjadi perhatian daripada PUPR muda yang sangat dahsyat ini. Saya kasih kesempatan tiga penanya pertama untuk raise hand atau menanyakan. Ada yang di chat enggak nih? Halo? Ada Pak, ada yang di chat sebentar. Ya, bacain aja nih. Ini dari Pak Hasim ya. Pak Anggoro, apakah tantangan terbesar dalam pekerjaan di Indonesia Timur? Seberapa signifikan pengaruh pandemik dalam kegiatan fisik ini? Yang kedua, Pak Bambang Suharmanto. Bagaimana pengendalian COVID dalam pembangunan area olahraga ini bagi para pekerja yang didatangkan dari luar? Monggo, Mas Anggoro, dua penanya dulu. Baik, terima kasih Pak Peter. Untuk bapak-bapak kami, yang pertama terkait dengan kompleksitas pekerjaan di Papua, yang jelas sangat kompleks. Karena apa yang saya dengar dari orang-orang, kebanyakan biasanya gitu ya, oh Papua itu sulit, Papua itu seperti ini, ya akhirnya kami hadapi. Tapi dengan kekuatan sebuah tim, artinya gini, seperti halnya saya memberikan contoh saja. Untuk mobile crane 60 ton itu di Papua mungkin satu provinsi sebesar itu hanya ada sekitar 2 atau 3, Pak. Atau bahkan setahu saya 2. Bayangkan dari beberapa macam proyek strategis nasional, artinya ini juga harus digilir alat-alat ini. Dan terkadang pada saat sampai di kita ini udah rusak dulu. Ini baru dari hal teknis. Makanya saya mendorong Pak Peter juga menggalakkan dan menjaring ya terkait dengan rantai pasok nasional. Karena ini penting bagaimana tren pembangunan nanti akan ke timur, namun dengan alat-alat yang belum memadai, ini juga akan menjadi sebuah permasalahan dalam hal teknis. Saya memberikan contoh juga, misalkan di awal-awal kami masuk di Project PON, mungkin baru ada dua batching plan yang besar, yang bisa memenuhi kapasitas pengecoran sesuai dengan kami, yang kami butuhkan. Tapi juga ada berbagai macam proyek strategis waktu itu, Jembatan Yotefat, Jembatan Holtekam baru menjelang masa penyelesaian, kami harus berebut beton dan lain-lain. Jadi mungkin ada baiknya Pak Peter menginisiasi juga bagaimana mengajak teman-teman yang supplier segala macam untuk melihat ke Indonesia Timur, yang merupakan new opportunity juga sebetulnya bagi teman-teman businessman ya, untuk membuka ya misalkan new batching plan, penyewaan alat dan lain-lain. Dan saya sampaikan juga misalkan tower crane itu nggak ada yang ready di Papua. Semua harus dibawa dari mungkin Surabaya, Makassar, dan lain-lain gitu ya. Jadi saya lihat tanpa project scheduling yang ketat dan strategis dihitung, itu nggak akan pernah bisa kita penuhi schedule-schedule tadi. Tadi baru berbicara teknis. Tapi dengan hal non-teknis akan lebih kompleks lagi. Jadi ya tadi saya sampaikan misalkan di Papua, mungkin kita sudah merasa memiliki sertifikat ya, karena misalkan readiness kriteria di Kementerian PUPR itu adalah kalau daerah mengajukan ya harus sertifikatnya sudah clean and clear. Tapi ternyata ya memang sudah clean, terbukti dengan sudah ada sertifikat, tapi belum clear juga. Karena ada masyarakat yang di sana. Di sana sangat biasa gitu, misalkan Pemprov sudah membayar kepada bapaknya, ucuk-ucuk si anaknya ini datang menagih, Bu, itu kan uang yang dibayarkan kepada bapak saya. Saya belum menerima. Nah, ini hal-hal yang kelihatannya tidak biasa kita temui di Pulau Jawa. Ada juga yang menarik, misalkan di Wamena ini. Kami rekor ini, 403 ruko dibangunkan akibat kerusuhan. Mungkin kalau di Jawa, 403 ruko tadi ya udah biarkan masyarakat bangun sendiri. Ini sebuah keistimewaan. Jadi kami melibatkan teman-teman
gapensi lokal ya. Jadi ya kita harus berhubungan dengan kontraktor-kontraktor yang bikin kurva S aja masih bingung, Pak. Ini baru bicara di Wamena kotanya. Pak Iwan juga menginstruksikan, misalkan kita harus membangun sekolah-sekolah di pedalaman Papua. Yang kita tahu 1 meter, 1 kubik beton itu bisa sampai sekitar 5 juta, Pak, sampai 6 juta. Karena satu saknya semen itu sekitar 1 juta sampai 1 juta setengah. Jadi kompleksitas kos, kompleksitas sosialnya juga sangat tinggi di Papua, dan rantai-rantai pasok tadi itu harus dibuka. Mungkin kalau misalkan jalan Trans Papua sudah mulai terbuka, ini akan menyebabkan kos daripada material kos kita menjadi turun. Dan hal ini yang perlu juga diakselerasi, walaupun kita tahu saat ini pandemi COVID menghambat pertumbuhan ekonomi kita, yang akhirnya mungkin pemerintah mengekspansi proyek pembangunan ini tidak bisa seagresif sebelumnya. Karena kami juga menghadapi misalkan refocusing anggaran, ya, di mana beberapa proyek kami juga harus mengalami relaksasi, dan itu menjadi sebuah hal yang tidak terelakkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pandemi COVID mempengaruhi pekerjaan di Papua? Sangat mempengaruhi di awal-awal. Saya juga alhamdulillah mendapatkan dukungan tersendiri waktu itu dari Pak Iwan. Saya minta support beliau, Pak, ini dilanjutkan tidak? Karena kalau tidak dilanjutkan, eksesnya sangat besar, 2.000-3.000 orang ini tidak bisa bekerja, kemudian terlockdown, dan bisa dibayangkan, Pak, misalkan mereka harus tidur di bedeng 24 jam gitu ya, tanpa aktivitas, orang yang biasa keringetan, nggak keringetan, kemudian orang yang biasa dapat penghasilan per hari sekian rupiah, kemudian harus terpotong misalkan 50% atau 25%, pasti eksesnya negatif. Nah, apa yang kami lakukan adalah benar-benar melaksanakan protokol Inmen tadi. Makanya bisa dibayangkan bahwa di proyek itu, ya penemuan abad 20 bisa sangat hebat, tapi bagaimana di awal tahun ini, kita masih terus ditekankan bagaimana cara mencuci tangan. Dan itu yang selalu kita laksanakan sosialisasi-sosialisasi itu, kemudian juga menempuh berbagai macam protokol Inmen tadi, misalkan melaksanakan penyemprotan disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh tukang-tukang yang ada, kemudian juga memberikan tambahan multivitamin, kemudian kita juga melaksanakan rapid test secara berkala, apabila ada yang rapid kita langsung naikkan, yang reaktif kita langsung naikkan menjadi swab test. Hal-hal ini yang secara konsisten kami lakukan, dan alhamdulillah dengan support pimpinan juga, ini menyebabkan kita bisa menyelesaikan proyek ini. Saya ingat sekali di awal Maret, pada saat awal lockdown itu, di Jawa ini masih sangat gaduh bagaimana proyek akan dilaksanakan atau tidak, gitu ya. Dan sementara kami di Papua akhirnya memilih option melaksanakan dengan protokol Inmen nomor 2 tahun 2020. Artinya, sebuah kepercayaan ataupun rasa konfidensi itu juga penting, Pak, untuk dilaksanakan, apalagi kita posisinya di luar Jawa dengan kondisi yang tidak sekondusif apa yang kita hadapi di Jawa. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Mister 5.000, thank you, Mas Anggoro. Penjelasan yang cukup ringkas. Saya mau mungkin ada kasih pertanyaan lagi, ada yang mau memberikan apresiasi. Mungkin semua ini terkaget-kaget bahwa Indonesia bisa membangun segitu banyak venue dan tempat yang mungkin sangat megah, kelas dunia, sertifikat FIFA, sertifikat FINA, menjadi Malaysia rekor MURI, yang mungkin dulu 5 tahun lalu tidak pernah terbayangkan di kita. Ternyata bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang bisa memberikan bentuk pelayanan terhadap negaranya. Mungkin ada yang mau memberikan apresiasi, menanyakan sesuatu kepada Mas Anggoro dan Mas Eki. Ya, Rinaldi dari jetski, Pak. Ah, monggo Mas Rinaldi, ini pemain jetski ini, monggo Mas. Ya, terima kasih Pak Peter. Selamat siang Pak Iwan dan rekan-rekan dari UPR dan Intindo. Ini bagus sekali ini pertemuan. Ya, saya baru saja mendapat undangan, kemudian langsung join, karena tanpa harus saya membatalkan beberapa acara keluarga, karena ini sangat penting, ini menyangkut kelangsungan dari venue yang telah dibangun dengan luar biasa kondisinya. Ya, waktu sangat mepet, itu injury time itu benar-benar, karena kami terus-menerus keep in contact dengan Pak Eki dan kawan-kawan itu, Pak Eko, itu hampir 24 jam selama beberapa bulan. Karena setiap ada kendala sedikit saja, ini langsung kita carikan solusinya. Nah,
Kebetulan kami sudah dibangunkan satu venue jetski yang saat ini, sampai saat ini terbaik dunia. Kendalanya yang berikutnya adalah bagaimana dengan maintenance. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa harus ada ganjaran dari sisi prestasi. Jadi jetski ini venue dibangun 2018, kami bayar tunai 2019 atlet Indonesia juara dunia. Ya, kami bisa lakukan itu karena semangatnya lagi tinggi-tinggi. Itu terima kasih Pak Iwan. Nah, soal maintenance ini memang menjadi satu polemik bagi kami. Walaupun sampai dengan saat kami masih terus menerus memaintain gedung ini, karena kami sadari bahwa investasinya luar biasa besar. Dan sampai dengan saat ini, terus-menerus venue tersebut menjadi tempat latihan bagi para atlet kami. Hampir setiap minggu itu 3 atau 4 kali kami pakai untuk latihan. Nah, oleh karena investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui besar, tentunya kami juga berharap ada usulan-usulan dari PUPR menyangkut bagaimana memaintenance atau biaya maintenance itu disisipkan di mana. Ini mungkin bisa diatur dalam undang-undang SKM, Pak. Terus terang kami kesulitan, karena kesulitannya ini, kami harus memaintain gedung, tetapi juga kami harus membiayai latihan-latihan atlet kami. Karena latihan ini tidak terus-menerus dibayar oleh Kemenpora, tetapi Kemenpora hanya membiayai kalau ada event. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi ini, kami juga ingin memperkuat agar anggaran-anggaran maintenance itu menjadi salah satu yang menjadi prioritas pembahasan. Sayang kalau venue sebesar itu, sebaik itu, jangan sampai terjadi seperti yang di Kalimantan Timur. Sudah dibangun gedung besarnya, tetapi kemudian manfaat. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo. Mas Pak Iwan mungkin lebih cocok ini. Ya, mungkin Pak Direktur, Bapak, monggo. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Bapak sudah bayar kontan sebenarnya ya. Investasi infrastruktur dibayar prestasi. Itulah yang sebenarnya dari atensi kami. Kalau mungkin ini Mas Eki, Mas Anggoro ini masih ingat setelah Asian Games waktu itu, ini teman-teman ini berdua kalau enggak salah bertiga ya. Kita ngadep ke Pak Sesmenpora pada saat itu. Yang saya sampaikan adalah apa? Saya tidak akan gondeli lah bahasa Jawanya itu terhadap semua infrastruktur yang sudah kita bangun untuk Asian Games kemarin. Tidak ada rasa bagi kami untuk ingin apa mempertahankan ini menjadi kepemilikan PUPR. Akan kami serahkan. Tetapi menjadi catatan kami, ya, yang ini yang sudah saya proyeksikan adalah investasi untuk pemeliharaannya. Ini yang perlu diatur. Negara perlu hadir, ya. Ketika prestasi harus didorong, ya, investasi pembangunan sudah ada. Nah, untuk itu manajemen pengelolaan, ya, jadi tidak sekedar biaya, ya Pak Rinaldi, ya, bukan sekedar biaya menurut saya, tapi bagaimana memanage pengelolaan sebuah infrastruktur ini penting, ya. Ini yang kita, karena itulah yang secara resmi kemarin dan secara informal juga saya sounding terus-menerus ke Pak Sesmenpora, kemudian Pak Diputi di Kemenko PMK, adalah harus dimasukkan di dalam Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional terkait dengan infrastruktur olahraga ini. Pertama soal investasinya tadi, penyediaannya itu gimana? Ya, untuk event seperti apa? Untuk pembinaankah? Untuk prestasikah? Bahkan didorong ke arah profesi? Profesional itu ya Pak ya, itu seperti apa? Nah sebaliknya untuk pembudayaan, untuk olahraga, rekreasi, investasinya bentuknya seperti apa? Termasuk ini yang ke depan, di situ kita pertimbangkan adalah aspek pengelolaan dan pembiayaannya. Jadi tren olahraga dunia sudah mengarah kepada sportainment gitu, sport and entertainment gitu. Jadi ini yang harus kita dorong. Itu harus dipayungi di dalam Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional. Jadi arah atau kiblat olahraga nasional ya memang bukan ranahnya PUPR,
tapi kami berikan masukan bahwa ini harus didorong menjadi sebuah investasi prestasi menuju profesi. Nah, kalau profesi ini kita harapkan ada revenue yang lebih besar. Dan investasi infrastruktur tadi dikelola tidak hanya pemeliharaan ya, pemeliharaan dan pengelolaan saja, tapi yang saya sampaikan tadi ada yang namanya sport management, ada venue management, dan satu lagi, nah ini yang prospek ke depan adalah business management gitu. Itu yang bagaimana kita melihat Old Trafford dikelola, kemudian Allianz Arena dikelola, Emirates Stadium dikelola, dan saya lihat di Indonesia ada contohnya, ada ya, bagaimana PB Jarum, kemudian Bhinneka Stritek, kemudian Britama Arena gitu ya, atau Jawa Pos itu juga punya yang di BL itu ya Pak Peter ya, yang di Surabaya itu juga dikelola dengan manajemen profesional. Jadi kita sebenarnya punya modal, sudah punya contoh gitu ya. Tetapi ini yang harus kita dorong untuk semua investasi yang ada. Itu mungkin secara singkat dari saya. Oke, thank you Pak Dir. Sport management, venue management, dan business management adalah kunci yang perlu kita sama-sama pahami di era berikutnya. Saya kasih kesempatan, ada yang lain? Saya lihat ada Mr. Ivan from Sinotech Consultant. Do you hear me? Do you want comment about compare Indonesia perform from consultant? Halo, Pak Ivan? Mungkin ada yang mau Pak Erwin, Pak Mehmet, atau teman-teman dari Inkindo Papua. Saya lihat ada Pak Hartawan, Pak Mekeng, Pak Suharto, Pak Rudarjo. Mungkin semua terkesima dengan penjelasan Eki dan Anggoro yang sangat komplit. Jadi tidak perlu dianukan Pak Dir. Tidak perlu ditanya lagi karena cukup lengkap. Sebelum saya tutup, mungkin saya kasih closing statement dulu dari Pak Dir. Monggo Pak Dir. Baik, terima kasih. Pak. Closing siap. Statement Pak. Siap Pak Peter dan seluruh teman-teman semua atau Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam webinar ini. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah Indonesia tampaknya sudah tidak ada hambatan, tidak ada handicap lagi di dalam membangun infrastruktur olahraga. Investasi sudah mulai berkembang. Ini sekaligus menjadi penugasan lain, penugasan tambahan buat Kementerian PUPR. Jadi buat teman-teman Inkindo sebenarnya ini ruang lingkup atau ruang kerja buat teman-teman ini makin luas. Jadi ya PUPR bukan hanya, kalau di Cipta Karya bukan hanya urusan air minum, sanitasi gitu aja ya. Bukan hanya bangunan gedung biasa, tetapi juga infrastruktur olahraga dan beberapa yang lain gitu. Itu masuk di PUPR. Jadi ini menjadi ruang, menjadi kesempatan, menjadi kue tantangan untuk kita manfaatkan bersama gitu ya. Karena itu saya titip ini Pak, mumpung Pak Peter juga saat ini lagi memimpin. Teman-teman tadi yang sudah presentasi tadi menunjukkan bahwa pengalaman kita, kompleksitas kita, manajemen risiko kita ini harusnya menjadi pembelajaran luar biasa. Karena itu saya berharap teman-teman Inkindo bisa melakukan investasi, satu investasi SDM, tentunya knowledge management ini harus kita kembangkan, bukan hanya untuk proyek-proyek yang apa namanya konvensional tetapi juga yang strategis, kemudian basis teknologi, kemudian dengan didukung oleh risk management. Jadi baik konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, supervisi, ini mari kita dukung, kita berdayakan lebih masif lagi. Kemudian tadi ini bagian dari, kalau di dalam sepak bola ini adalah triangle offense Pak, kami ini, dengan diperkuat oleh dua the young guns kami ini gitu ya. Jadi pertama saya bangga dan di kesempatan ini adalah kombinasi yang menarik. Satu, menjelaskan tentang sebuah kompleksitas melaksanakan pekerjaan ya, yang secara kultural, secara geografis, secara teknis, dan secara waktu sangat kompleks. Dan yang kedua adalah dari sisi waktu, dari segi risiko, ini luar biasa kompleks juga gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tetapi kita telah buktikan hari ini bahwa kita bisa. Dan
dengan kekuatan ya. Ini teman-teman ini selain muda gitu. Kalau menurut saya istilah saya ke teman-teman ini gini, muda itu hanya soal usia, tapi tidak dengan karya. Nah, itu. Jadi muda itu hanya soal umur saja gitu, tapi kalau tidak dengan karya gitu ya. Jadi teman-teman ini sudah membuktikan karya hebat dan saya juga sudah menyiapkan ini layer berikutnya. Jadi makanya bersama Mas Anggoro, bersama Mas Eki ini juga, Mas Eki juga ada pasukannya yang under 20 juga ini, tim junior yang bergabung menyiapkan dokumen perencanaan, mengikuti tender, dan pada saatnya nanti juga terlibat di dalam pekerjaannya. Nah, ini tantangan buat kita semua, dan saya tetap berharap, tadi terima kasih pejangan dari senior, Pak Ajar, gitu ya, masukan dan apresiasi, Pak Rinaldi, dan sebagainya. Sekali lagi saya inginkan bahwa untuk Indonesia yang luar biasa, kita tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Kita butuh kerja yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya juga mohon dukungan untuk Mas Anggoro yang akan menjadi calon penerus saya, ya. Dia akan mengikuti ajang ASN Teladan 2020. Jadi pada kesempatan ini saya mohon dukungan dari semua pihak agar yang bersangkutan bisa mempertahankan piala itu tetap di PUPR. Kalau 2019 saya, 2020 you are the next. Ya, terima kasih, Pak Peter. Oke, makasih Pak Dir. Saya selalu baca Facebooknya Pak Dir. Hasil tidak mengkhianati proses. Dan itu kita lihat bahwa kita tidak bisa kerja dengan biasa-biasa. Betul Pak, itu hasil tidak bisa mengkhianati. Saya kasih kesempatan Mas Anggoro, monggo dari ujung Indonesia Timur. Monggo Mas. Terima kasih Pak Peter dan Insan Inkindo Nasional. Closing statement saya adalah tantangan infrastruktur di Indonesia begitu besar, utamanya di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Maka dari itu mumpung di forum Inkindo ini artinya akselerasi peningkatan kualitas konsultan kita menjadi hal yang utama. Jadi selama ini saya masih menghadapi konsultan olahraga, konsultan gedung, ya senior-senior kita aja. Saya rasa Pak Peter dan divisi Inkindo lainnya memerlukan sesuatu sarana yang lebih intens untuk mengkader generasi-generasi muda juga, engineer-engineer muda yang juga bisa berkiprah dalam setiap proyek strategis nasional. Karena sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Iwan, ya saatnya yang muda berkarya gitu ya. Jadi tidak pernah ada batasan umur, dan saya juga melihat bahwa PUPR, dunia luar membuka kesempatan kepada siapapun insan-insan muda untuk bisa berprestasi. Jadi tidak ada barrier, artinya hanya karena masalah umur. Yang dilihat adalah kinerja kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan market infrastruktur yang makin besar, tahun depan saja saya tahu PUPR itu ada 140 triliun pendanaan yang dianggarkan oleh Republik Indonesia. Artinya juga ini jauh lebih besar daripada tahun ini di 110 triliun. Pasti akan membutuhkan insan-insan konsultan yang sangat mumpuni. Jadi semoga jangan sampai ke depan ini dobel-dobel gitu ya. Jadi ini satu orang terlalu banyak di beberapa proyek, di samping pertanggungjawaban juga akan menjadi sulit, dan kedua juga konsentrasi apa untuk output kerja juga akan menjadi lebih sulit. Mungkin itu aja. Semoga kita semua bisa selalu menjaga amanah ini, karena memang pada intinya kita harus melaksanakan yang terbaik untuk bumi pertiwi. Terima kasih. Oke, umur adalah number, age is number katanya Mas Anggoro. Marilah kita kasih kesempatan Mas Eki untuk closing statement. Monggo Mas. Ye, terima kasih, Mas Peter Frans. Burung ya, ini. Suaranya. Iya, burung ini kedengeran banget ya. Mau ngikut manggung juga ya. Iya. Mau ikut manggung burungnya. Monggo, Mas. Ye, terima kasih. Yang pertama mungkin kami apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman Inkindo atas undangan ini, termasuk di dalamnya bisa bersilaturahmi kembali bersama senior kami Pak Ajar dan juga Pak Sekjen ICBA. Di sini ada Pak Iwan Ngatung juga dari layar juga rawuh nih Pak. Mungkin beliau disertai agenda lain, barangkali hanya menyimak saja. Tapi prinsipnya terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya selalu
kembali bahwa pengalaman adalah guru terbaik untuk kita semua. Jadi kalau boleh sharing sedikit untuk closing statement, kami di 2011-10 sampai 14 bersama-sama teman-teman di Jogja menangani juga untuk proyek Rekompak waktu itu yang sensenya adalah pemberdayaan. Jadi beberapa value yang saya dapat dari teman-teman pemberdayaan itu adalah touching-nya ke customer atau touching-nya ke stakeholders itu mereka kalau saya rasakan itu apa dalam banget gitu loh. Jadi sampai saat itu pada saat kami mendapatkan rekor MURI untuk relokasi permukiman berbasis komunitas tanpa gejolak sosial terbesar itu kami dedikasikan ke teman-teman warga Merapi waktu itu yang pada saat itu memang kita relokasi. Jadi pada saat perpisahan itu Pak Ajar mungkin ingat juga pada saat itu Pak Ajar yang menerima rekor MURI-nya juga di Cangkringan itu kami nangis semua bes untuk berpisah sama warga yang jadi stakeholders kami yang jadi bohir kami begitu. Nah harapannya semangat-semangat pemberdayaan sepertinya artinya ini mungkin bisa diinternalisasi di teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi ini. Artinya saya memaknainya sih bukan literally kita harus teman-teman yang punya pengalaman di pemberdayaan, tapi punya di dunia construction ini kan mungkin karena ini mechanical gitu, engineer selalu engineer itu kita sampai lupa touching-nya kepada human being begitu, sense of human. Mungkin sedikit agak luntur begitu. Nah, harapan saya di samping kemampuan teknis seperti yang Mas Anggoro sampaikan tadi sekali untuk generasi-generasi di konsultan ini kami sangat merindukan partner mungkin yang mungkin usianya juga sepantaran dengan kita gitu untuk teman diskusi gitu. Meskipun mereka junior juga kami juga tidak anggap karena kita sama-sama belajar prinsipnya ya. Tapi bagaimana internalisasi, bagaimana memaknai penugasan, memaknai proyek ini sebagai satu kalau ini ladang amal buat kita semua itu mungkin akan membantu disparitas dan mengurangi risiko-risiko, manajemen risiko yang sempat saya kemukakan tadi. Barangkali mungkin itu base dari kita tetap semangat semua untuk Indonesia yang lebih maju. Semoga dunia konsultan di Indonesia ini semakin baik dengan dukungan dengan kompetensi teknis yang baik maupun pribadi-pribadi yang mempunyai touch of human being yang mungkin baik pula gitu. Barangkali demikian, Bes. Terima kasih. Saya pribadi mengucapkan kepada teman-teman yang Kindo salut dan mohon maaf kalau ada kesalahan sekali lagi. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Mas Eki. Itulah bedanya seniman sama tidak seniman. Kalau seniman itu ada sentuhan kemanusiaannya, ada sentuhan orangnya. Kalau Anggoro langsung straight to the point. Kalau Eki ada sentuhan kemanusiaan ini. Karena lama di pemberdayaan Eki ini, jadi cukup mengenal bagaimana harus pendekatan ke kemanusiaan. Terima kasih Mas Eki, Mas Anggoro, Pak Dir. Saya kembalikan kepada, sebelum saya tutup, jangan lupa vote Mas Anggoro untuk ASN terbaik ya, di web kita, di grup-grup WA. Tolong di vote untuk Mas Anggoro sebagai ASN terbaik berikutnya menggantikan senior Pak Direktur, semoga masuk Anggoro. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Ani sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Peter. Sungguh menarik hari ini acara kita di mana yang muda sangat luar biasa, Pak. Saya sendiri sangat kagum. Apresiasi kepada Pak Anggoro dan Pak Eki, biarpun muda tapi prestasinya luar biasa. Itulah, kita tidak boleh melecehkan yang muda. Kita harus malah belajar dari yang muda, bukan begitu, Pak? Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan selaku direktur dan juga kepada para narasumber dan moderator hari ini. Semoga acara tidak berhenti sampai di sini. Mungkin nanti akan ada kelanjutan bagaimana perkembangan dunia olahraga, baik dari PUPR sendiri dengan masyarakat umumnya. Itu aja dari kami, terima kasih. Sebelumnya mari kita foto bersama dulu sebelum meninggalkan acara Zoom meeting ini. Mohon semuanya beraksi, hitungan 1, 2, 3. Oke, dibuka kameranya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Peace. Oke, terima kasih Bapak. Selamat
berkarya, selamat berprestasi di dunia olahraga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak Iwan. Assalamualaikum. Pak Eki, Pak Iwan. Terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih. Pak Jar, Pak Timi. Terima kasih, Pak Timi. Pak Timi, terima kasih. Pak Timi, terima kasih. Pak Jar. Pak Rinaldi. Anggoro, selamat. Terima kasih, teman lain. Anggoro, selamat. Pak Anggoro. Apa kabar? Pak Timi. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Wah, lama enggak bersua. Nenek sudah lama enggak ketemu. Sudah positif. Ya, makin saja ya, Pak. Emang sudah negatif, enggak COVID, Pak. Sudah. Amin. Alhamdulillah. Bisa reuni. Ya. Bisa reuni dengan teman.